ditinggal ayahnya untuk selama-lamanya, putra bungsu Aji Masayi tumbuh tanpa kedua orang tua. Halo Sobat Grid, pecinta dunia hiburan tanah air tahun 2000-an pasti tidak asing dengan nama Aji Masayi dan juga Angelina Sonda. Ya, pasangan yang resmi menikah pada tahun 2009 ini dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Keanu Jabar Masayi. Setelah 9 tahun berlalu, Keanu kini telah beranjak remaja. Belum lama ini, ia mengunggah foto dirinya dengan sang ayah dan ibunya melalui akun Instagram pribadinya. Angelina Sondah dikenal merupakan jebolan kontes kecantikan Putri Indonesia tahun 2001 dan keluar sebagai pemenangnya. Hingga tahun 2004, Angelina Sondah memutuskan untuk terjun ke dunia politik sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat. Namanya semakin dikenal publik kala menikah dengan mantan suami penyanyi Reza Artamevia, Aji Masayi. Aji Masayi sebelumnya dikenal sebagai aktor papan atas tanah air. Angelina Sondah dan Aji Masayi resmi menikah pada tahun 2009 lalu. Dari pernikahannya tersebut, keduanya dikaruniai seorang putra bernama Keanu Jabar Masayi. Kehidupan rumah tangga kedua pasangan selebriti ini digadang-gadang sebagai pernikahan yang jauh dari pemberitaan miring. Namun sayang, takdir Tuhan berkata lain. 2 tahun membangun rumah tangga, Angelina Sondah harus menerima takdir pahit ditinggalkan oleh sang suami. Pasalnya, Aji Masayi meninggal dunia secara mendadak pada 5 Februari 2011 yang lalu. Aji Masayi meninggal dunia setelah berolahraga di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Diduga kuat, Aji Masayi meninggal dunia karena serangan jantung. Pasalnya, sebelum wafat, Aji Masayi mengeluhkan dadanya terasa nyeri. Bak sudah jatuh tertimpa tangga, 1 tahun pasca kematian Aji Masayi, Angelina Sondah harus kembali menerima cobaan hidup. Pada tahun 2012, Angelina Sondah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Wisma Atlet SEA Games. Menurut hasil persidangan, Angelina Sondah terbukti terlibat kasus korupsi dan suap terkait pembahasan anggaran proyek Wisma Atlet Palembang. Sejak itu hingga kini, Angelina masih menjalani masa hukumannya. Lalu, bagaimana dengan nasib Keanu yang kala itu masih berusia balita? Semenjak kedua orang tuanya tak ada di sisinya, Keanu tumbuh dan besar bersama kedua orang tua Angelina Sondah. Sudah 9 tahun berlalu, Keanu kini mulai beranjak remaja. Meski potretnya jarang terlihat di layar kaca, Keanu sesekali tampak aktif menggunakan media sosial Instagram. Walaupun tak terlalu sering mengunggah foto, Keanu tak menutupi kehidupan pribadinya. Sering terlihat pendiam dan tak pernah mengungkapkan perasaannya tumbuh tanpa kedua orang tuanya, Keanu akhirnya menuliskan pesan kerinduannya. Melalui unggahannya di Instagram, pada Kamis 13 Februari 2020, Keanu mengunggah foto dirinya yang masih bayi bersama dengan Angelina Sondah dan almarhum Aji Masayi. Dalam foto tersebut, Keanu Masayi bersama dengan kedua orang tuanya tengah kompak berpose mengenakan track jacket berwarna hitam. "I miss Daddy," tulis Keanu Jabar Masayi dalam keterangan fotonya. Tak ayal, postingan anak bungsu Angelina Sondah ini pun viral dan ramai dibanjiri komentar oleh netizen di tanah air. Kebanyakan netizen ikut simpatik dan membanjiri kolom komentar akun media sosial Keanu Masayi dengan doa untuk mendiang sang ayah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.